Punten beh. Isi tos asup lembur mana beh? Cijati. Pak. Cijati. Dusun asih dusun naon? Dusun. Kampungnya maksudnya kampung. Kampung Cijati. Di sana desa Cijati. Oh. Anu ieu na RT na RT 2 RW 4. Oh gitu. Mun. Dusunna dusun Cijati ini, Pak. Oh, mohon kita. Iwin nuju iya, nuju melihat gambar pemandangan apa beh? Oh, mohon. Nuju mupuk. Mohon. Gimana Pak? Abiti Malabar. Oh Malabar. Oh, apal Malabar? Jenang. Iya, mantos asup kecamatan Cimanggunya beh. Kecamatan Cimanggu. Cijati asup na. Cijati. Mohon. Itu mah desa Boja, Majenang. Oh, mohon kali itu mah. Sama yang kita cilemu. Ya, ya. Ya, ada perbatasan Cijati anu. Ya, biru. Apa biru, Pak? Apa? Nah, perbatasan Cijati. Nun be. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di vlog saya bersama Bruce ya di channel Belakang Sebut 01. Oke teman-teman, hari ini saya ada di daerah Cijati, masih kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Saat ini pemandangan di sini cukup indah teman-teman, dengan pesona alam yang begitu masih alami, dengan pesawahan, hamparan sawah yang masih ditandur ya, belum mungkin di sini banyak belutnya teman-teman. Oke, ikutin terus keseharian hari ini, dari pagi hari ini teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Berkat Ciput 01 agar tidak ketinggalan video terbaru di channel Berkat Ciput 01. Oke teman-teman, ikutin terus. Oke teman-teman, saat ini saya sudah di jalan raya ya. Enggak jalan raya banget sih, tapi udah masuk jalan ramai lah. Di depan saya tadi saya bisa menunjukkan saya tadi di sawah sana. Dan tempat berdiri saya ini di dekat ini ya, dekat makam ya. Karena view di sini cukup bagus, jadi saya memutuskan untuk berhenti di sini sejenak. Di sini masih kawasan Cijati ya, kecamatan ini. Coba saya akan explore lagi ke tempat yang lain teman-teman. Sungguh pemandangan ini cukup bagus teman-teman ya. Bisa kalian lihat lah, bisa kalian kesini juga untuk hitung-hitung jalan-jalan ya. Oke. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju tempat yang lain. Siapa tahu ada yang tempat yang lebih indah. Itu walaupun gunung itu nggak aktif ya teman-teman, cuman pegunungan saja. Oke, ikutin terus keseharian saya di channel di vlog pedesaan saya. Oke, cekidot. Oke teman-teman, saat ini masih di desa Cijati ya, cuman dengan lokasi yang agak berbeda, cuman masih berdekatan sama lokasi yang tadi ya teman-teman. Oke, saya masih penasaran dengan lokasi sini, karena dengan pemandangan yang begitu indah, saya masih ingin mengeksplor tempat ini ya. Di sana itu ada jalan raya ya, dimana para motor kendaraan bisa lewat sana. Dan motor saya juga ada di sana teman-teman. Oke, ternyata desa Cijati cukup menyimpan pesona alam yang indah ya, begitu menakjubkan teman-teman. Dan aktivitas di pagi hari ini cukup lumayan ramai ya untuk para petani, karena banyak para petani pada ke sawahnya. Ada yang lagi tandur, ada yang lagi garuk di sana teman-teman ya, lihat ya. Sungguh keseharian yang sangat penuh kedamaian ya. Ya, untuk kalian yang penasaran dengan tempat ini bisa kunjungi tempat ini ya. Walaupun ini bukan direkomendasikan untuk tempat wisata, tapi kalian juga bisa menenangkan jiwa pikiran Anda di tempat ini
kita jalan-jalan sejenak. Karena nggak ada salahnya sih kita mengunjungi tempat yang menurut kita bagus dan belum pernah kita datangin ya. Oke, begitu saja teman-teman. Tapi sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.